So, Mona Lisa ni atau dikenali juga sebagai La Gioconda adalah hasil seni daripada Leonardo da Vinci yang dibawa ke France pada tahun 1516. King Francis, iaitu Raja France pada ketika itu, membeli Mona Lisa selepas da Vinci meninggal dunia pada tahun itu. Tapi ada juga yang mengatakan da Vinci sendiri menghadiahkan Mona Lisa kepada King Francis ketika dia masih hidup. Jadi Mona Lisa ni tak dikenali pun sehinggalah ianya dicuri pada 21 Ogos 1911 oleh seorang lelaki di Le Louvre Museum. Jadi pada hari kecurian tersebut, tiada siapa yang sedar tentang kehilangan Mona Lisa. Pekerja-pekerja di dalam museum pula berpandangan, ramai yang berpendapat mungkin Mona Lisa dihantar untuk kerja-kerja pemulihan untuk menjaga kualiti lukisan tersebut. Sampailah keesokan harinya, apabila seorang pelukis bernama Louis Beru datang ke situ untuk melakar Mona Lisa, tetapi dia dapati Mona Lisa tak ada di tempat yang sepatutnya dia ada, di yang tempat yang dia sepatutnya digantung. Jadi Beru ni beritahulah pada pengawal di muzium tersebut dan perkara ini disampaikan kepada polis France. Dan polis France pun menjalankan siasatan di muzium tersebut dan menjumpai frame Mona Lisa ni di tangga pekerja. Polis France kemudiannya melantik Alphonse Bertillon, seorang pakar forensik, untuk membantu dalam kes ini, dan Bertillon ni berjayalah menjumpai cap jari dekat frame Mona Lisa ni. Tapi malangnya polis France tak jumpa siapa pemilik cap jari tersebut. Dan pada 28 November 1913, seorang pemilik galeri seni di Florence, Itali bernama Alfredo Gary menerima sepucuk surat daripada seorang lelaki bernama Leonardo yang mengatakan dia memiliki Mona Lisa dan ingin menjualkannya kepada Gary. So pada peringkat awal ni, Gary ni macam ragu-ragu juga dengan apa yang dia baca, tapi dia bersetuju untuk berjumpa dengan Leonardo. Dan apabila mereka bertemu, ternyata memang Leonardo ni ada Mona Lisa, dan Leonardo ni pun setuju Mona Lisa tu diberikan kepada Gary supaya dia boleh siasat sama ada betul ke tak Mona Lisa yang Leonardo bawa tu Mona Lisa yang tulen ataupun tidak. Jadi selepas pertemuan tu tamat, Gary ni dan rakannya Giovanni Poggi, diorang siasat lah sama ada lukisan Mona Lisa tu tulen ke tak, ada kenal pasti, dan ternyata memang betul Mona Lisa yang mereka dapat tu memang Mona Lisa yang tulen. Jadi mereka pun simpan Mona Lisa tu di tempat yang selamat dan kemudian melaporkan perkara tersebut kepada polis Itali. Polis Itali pun menahan Leonardo ni yang kemudian ni identitinya dikenali sebagai Vincenzo Perugia, seorang lelaki Itali yang bekerja sebagai glazier ataupun pemasang kaca macam itulah. Vincenzo Perugia ni pula sebenarnya pernah bekerja di The Louvre sebagai pemasang kaca untuk kebanyakan frame di The Louvre tu. Jadi tak heran lah kalau dia dapat keluarkan Mona Lisa daripada frame dia waktu kejadian curi tu. Perugia ni beritahu pada polis yang dia pergi ke The Louvre pada 21 Ogos tu tahun 1911 dan dia datang tu memakai kod putih sebab semua pekerja di The Louvre semua akan berpakaian putih. Kiranya macam menyamar sebagai pekerja di The Louvre, dan dia pun masuk ke The Louvre masa tu pun menggunakan laluan pekerja. Sampai di tempat Mona Lisa ditempatkan, apabila tak ada orang, sunyi dan sebagainya, dia pun ambil Mona Lisa dan bawa dia ke laluan tangga pekerja. Dekat situlah dia keluarkan Mona Lisa daripada frame dia dan ambil kod putih dia tu, dia balut Mona Lisa tu dan bawa dia keluar di laluan pekerja yang dia lalu tadilah. Dan selepas tu dia balik ke flat dia, apartment dia, dan dia simpan Mona Lisa kat situ. Perugia ni pun di hukum penjara selama setahun 4 bulan dan Mona Lisa pula dipulangkan semula ke The Louvre France daripada kerajaan Itali pada 31 Disember 1913. Apa motif Perugia mencuri ni? Teori mengatakan disebabkan dia ni seorang yang sangat patriotik lah. Katanya dia mencuri Mona Lisa tu kerana dia merasakan Mona Lisa tu milik Itali. Disebabkan Leonardo da Vinci kan asalnya orang Itali. Jadi memandangkan Mona Lisa tu lukisan da Vinci, jadi sepatutnya Mona Lisa perlu berada di Itali bukan di France. Tapi macam ramai orang rasa macam tak betul, sebab kalau betul lah dia seorang yang patriotik, kenapa daripada peringkat awal tu dia nak jual kepada Gary? Kalau dia seorang yang patriotik, lebih baik dia sumbangkan saja pada muzium di Itali kan. Tapi disebabkan ni jugalah hukuman dia diringankan daripada setahun 4 bulan tadi ke 7 bulan. Secara ringkasnya inilah cerita di sebalik kenapa Mona Lisa ni sangat-sangat terkenal sehingga ke hari ni. Kalau sebut dia Mona Lisa, semua orang kenal Mona Lisa. Dan berkenaan bagaimana Perugia mencuri lukisan ni, sebenarnya dia terdapat macam-macam versi, tapi ini apa yang dia confess lah daripada pengakuan dia, macam ni lah cara dia mencuri Mona Lisa.